Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali akan-akan di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tips atau cara-cara menghubungkan dua speaker Bluetooth ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat akan-akan semua. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Ini ada sebuah speaker Bluetooth ya kan, speaker Bluetooth yang hanya ada speaker Bluetooth JBL yang hanya ada input ya, input dengan cas USB. Ini kebetulan ada dua unit, ya kan? Ada dua unit. Kebetulan saya juga ada sound card. Ini mau saya dua-duanya mau saya bunyikan dengan menggunakan jack audio ya 3,5, jack audio 3,5. Kemarin sudah saya tes bisa. Ini Pak ada fitur Bluetooth-nya ya kan, dua-duanya ini ada fitur Bluetooth, terus di sini ada fitur Bluetooth juga ya. Ini fitur Bluetooth ini saya aktifkan dua-duanya bisa. Cuma tidak bisa untuk memutar lagu, hanya satu aja yang bisa untuk memutar lagu. Tapi bisa koneksi kan? Keduanya ini bisa koneksi. Coba kita tes dulu ya. Kita hidupkan. Ini dua-duanya bisa hidup kan? Hidup. Kalau saya pernah melihat di YouTube-YouTube itu ada sebuah speaker aktif yang bisa dari satu HP bisa menghidupkan dua unitnya ini kan. Tapi saya coba di JBL ini dengan cara di scan bisa terhubung tapi tidak bisa terkoneksi ya untuk audionya. Ini sudah terhubung satu. Ini yang sudah terhubung mana ya? Nah, ini kan ada kedip-kedip nih kan. Berarti yang sudah terhubung ini kan. Ini sudah terhubung ya. Terus kita cari satu lagi. Ini kebetulan masih ada. Kita hubungkan. Dua-duanya bisa terhubung kan? Dua-duanya bisa terhubung, cuma tidak bisa untuk memutar lagu kan salah satunya kan. Oke, kita coba lagu. Aduh, salah, mohon maaf. Kita coba lagu. Nah, ini bunyi kan. Ini yang bunyi. Ini yang bunyi. Ini statusnya terhubung kan? Cuman tidak bunyi kan? Oh, tidak ada bunyi. Kita pisah ya. Ini yang terhubung di sini. Tapi kita bisa kendalikan dari sini kan? Misalkan mau ganti yang sebelah sini. Nah, ini yang sini kan. Nah. Ini gantian tidak bunyi. Coba, ini yang ada yang udah berkarat ya kan ya, sebelah sini. Ini bunyi. Ini tidak bunyi. Ini yang berkarat ya, ini yang berkarat ini mati, tidak bunyi. Coba kita pindah lagi ke yang sini. Yang bunyi. Jadi bisa terhubung dua-duanya kan, tapi tidak audionya ya. Jadi kita stop dulu. Jadi bisa terhubung,
Cuman untuk mengeluarkan audionya untuk kedua-duanya ini tidak bisa. Nah, caranya ya kalau saya caranya hanya hanya ini ya. Beberapa media karena di sini ada dua input. Maksudnya dua unit ini ada masing-masing inputnya satu. Ini satu. Jadi tidak ada outputnya ya kan ya ini jenis speaker kayak gini nggak ada outputnya. Kita pakai jack audio 3,5 dua pieces ya kan ya dua pieces dua pieces kita colok saja di jack 3,5 nya. Oke. Iya kan ya. Kita hidupkan dulu di sini. Kita matikan di Bluetooth. Bluetoothnya JBL Go. Ini kita matikan saja, kita putus saja. Kita cari yang F8. Sudah terkoneksi ya kan? Sudah warna biru, tandanya Bluetooth sudah terkoneksi. Seperti ini penampakannya. Nah, ini posisi di bagian belakangnya ya kan ya. Saya masukkan ke earphone. Earphone dan headset. Kalau ini untuk mic ya kan, mic kondensor biasanya untuk YouTuber-YouTuber itu. Ini mic dinamik untuk mic yang kabel ya, yang langsung kabel colok ke sini. Jadi saya hubungkan ini yang JBL 1 masuk ke sini. Headset. Terus yang JBL sebelah kiri masuk ke earphone. Oke. Sudah terkoneksi. Kita coba play. Ini dua-duanya bunyi kan. Ini untuk ruangan sudah bagus lah, bassnya pun terasa ya kan. Ini bunyi. Yang ini bunyi juga. Jadi dua-duanya ini bunyi kan.
Ini saya cabut satu. Ini satu sisi. Tunggu dulu, Bang. Demikian kan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama ya kan ya. Soalnya saya kemarin nengok di YouTube juga, kalau speaker aktif ini ada jenis speaker aktif yang bisa dari satu HP bisa hidup semua kan, dengan media Bluetooth-nya ya. Kalau untuk JBL ini ternyata saya coba bisa terhubung. Tapi untuk audionya tidak bisa terkoneksi ya, harus gantian. Jadi ya kebetulan saya ada soundcard F8 Plus ini. Jadi salah satunya ya memakai kabel ya kan ya, memakai kabel. Karena di jenis ini tidak ada outputnya, jadi tidak bisa dari sini dihubungkan ke sini, tidak bisa. Ya bisanya seperti ini, atau mungkin bisa pakai jack splitter ya, yang cabangnya 2, outputnya 2, tapi inputnya 1, itu bisa dari langsung dari HP-nya. Demikian, terima kasih banyak, semoga sedikit bermanfaat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.